seperti yang karakter yang meninggal itu si Keke kan, yeah. Kalau kita lihat dia populer, yeah. Di Instagramnya, Instagram tuh jadi kayak apa ya, kayak menyelimuti, menutupi, yeah, sisi fake-nya dia, kan? Sisi gelapnya kehidupannya dia. Hai, selamat datang di konten Sinepuan. Buat kawan puan yang hobi atau pengen tahu nih film atau series apa yang lagi happening, sekarang kalian udah punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan ini kita bakal kupas tuntas series-series yang seru banget dan pastinya kalian bakal suka. Iya, dan di episode kali ini kita bakal bahas series yang lagi viral ya, bisa dibilang ya, yang adalah Virgin the Series. Oh, Virgin the Series. Nah. Yang dimainin Zara kan? Betul. Dan kayaknya artisnya itu, aktornya itu pendatang baru yang lumayan ya, lagi naik daun. Nih sekarang anak-anak muda. Jadi langsung aja yuk kita dengerin reviewnya. Nah, series ini disutradarai oleh Monty Tiwa. Dan total akan ada 10 episode. Kawan-kawan sekalian boleh nonton di Disney Plus Hotstar. Jadi kita bisa langsung nonton ya di rumah. Benar. Dan masih ongoing ya? Iya. Dan Virgin the Series ini menceritakan satu orang gadis populer nih ya di sekolah. Yang baru ulang tahun ke 17 tahun. Yes. Yang tiba-tiba dia meninggal secara misterius, yeah. Gitu. Nama gadis ini sih Keke. Dan dia diduga bunuh diri. Sempat ada banyak dugaan deh, yeah. Pokoknya. Nah, kejadian yang menyeramkan ini, yang traumatis buat anak SMA ini dimanfaatkan oleh Talita yang, yeah, diperankan oleh Zara, yeah. Adisti Zara, untuk sebagai bahan dokumenter, sebagai bahan penyelidikan jurnalistik yang bisa membuat dia mendapatkan beasiswa. Yeah, dan ternyata dia kan menyelidiki nih si Talita yang diperankan oleh Zara, juga ada dibantuin temennya. Dari hasil penyelidikannya dia itu terungkap nih, ternyata ada fakta lain di balik kematiannya si Keke. Dan ternyata ada predator gitu yang memanfaatkan, bisa dibilang kayak ada pelecehan seksualnya gitu. Anak-anak di bawah umur juga. Bener. Ya, ini anak-anak SMA. Serem banget. Yeah. Dan penyelidikan itu juga ngebawa Keke dan ke teman-temannya ke fakta-fakta lain yang dunia lain lah, dunia yang gelap banget. Iya, dunia yang dunia masa remaja yang aduh, harusnya seneng-seneng gitu. Tapi ini mereka harus ngadepin situasi yang genting dan, yeah, serem gitu. Jadi Virgin the Series ini mengangkat fenomena sosial di kehidupan remaja. Ya, ini backgroundnya anak-anak SMA, yeah, dan di era sekarang lah, di era modern dan zaman-zaman gimana sih remaja kita, masa-masa transisi, cinta-cintaan, sahabat-sahabatan, coba-coba hal baru, dan ini juga menyoroti kegelisahan, keresahan remaja, terutama remaja perempuan, yeah, seperti yang tadi Kak Jelia singgung soal ada predator seks, predator seks, terus ada bullying juga, bullying, ya, jadi kayak perempuan-perempuan yang kayak kurang oke gitu, iya, ya. Enggak, kurang eksis lah, kurang kalau eksis, namanya. Kurang sosialita, jadi kayak dipinggirkan gitu. Iya gitu, dan juga apa ya, ada kayak apa yang tadi sosialita, eksis gak eksis, itu kan juga jadi numbuhin peer pressure kan. Iya, ini bener. Juga apa ya, jadi ada yang depresi, sampai coba-coba narkoba, ada, padahal jadi, masih SMA. Ini tuh menangkap apa ya, realita gelap soal masa remaja. Seperti, yeah, yang kita tahu kan, banyak series Indonesia ngebahas masa SMA. Tapi biasanya kayak cinta-cintaan, geng-gengan. Tapi kalau Virgin the Series ini ngupas tuntas sisi lain dari masa remaja yang sebenarnya sebenarnya di realita tuh ada, yeah, gitu loh. Iya, yeah, benar-benar. Kayak salah gaul lah istilahnya, bener, yang bikin terjerumus ke narkoba, kayak tadi dibilang kan. Yeah. Dan juga pengaruh dari sosial media gitu, yeah, yang pokoknya sosmednya itu beneran berpengaruh banget ya, karena memang mereka ambil latarnya kan modern banget ya, beneran masa yang sekarang, jadi dimana satu like Instagram itu berpengaruh, yeah, banget di hidup para remaja ini dan gitu. Berpengaruh ke kesehatan mental mereka juga, yeah, dan ketika mereka di kayak dipinggirkan gitu, mereka langsung down, langsung drop, langsung bahkan depresi juga kan. Iya, langsung depresi, ke hal-hal, larinya ke hal-hal yang kurang baik gitu. Seperti yang karakter yang meninggal itu si Keke kan, yeah, kalau kita lihat dia populer, yeah, di Instagramnya, Instagram tuh jadi kayak
apa ya, kayak menyelimuti, menutupi sisi fake-nya dia kan. Sisi gelapnya kehidupannya dia yang sebenarnya diselidiki sama si teman-temannya ini gitu. Dan Instagram itu tadi yang kayak jadi patokan ya kebahagiaan remaja-remaja ini, kayak oh kalau dia di Instagramnya kelihatannya populer, like-nya banyak, komennya banyak, followersnya banyak, itu kayak hidupnya bahagia banget. Iya, jadi kesannya kayak validasi kan. Iya, validasinya dicari di luar. Tapi itu bahaya banget karena ini jelas banget ya di Virginia Series tuh, karena anak muda masih mencari jati diri, mencari gue nih apa, purpose hidup gue nih apa gitu kan. Jadi mereka terpengaruh dari apa lingkungan luar, itu juga bisa bikin mereka goyah banget dan berpengaruh ke kesehatan mentalnya juga. Ada satu cerita di dalam series ini yang kayak dia tuh digoda cowok gitu kan. Kayak dideketin sama cowok, terus kayak dia langsung merasa bahagia banget kan. Padahal ternyata cowok ini ada maksud lain. Iya betul. Untuk ngedeketin dia gitu. Lagi-lagi validasi dari luar ya. Iya, diceritain kan ada beberapa latar belakang keluarga yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang banyak banget duitnya. Terus abis itu ada yang si keluarganya si Keke itu kan kaya raya banget. Tapi di samping itu ada juga yang keluarga yang miskin gitu ya. Yang kayak cukuplah dalam dinamika di keluarganya mereka ini kan beda-beda ya dinamikanya. Ada juga yang kayak dituntut untuk harus jadi anak yang membanggakan, harus jadi anak yang baik, berprestasi gitu kan. Kayak si Keke sebenarnya dia kayak dituntut untuk perfect banget ya. Dalam keluarganya kayak dia dipaksa jadi orang yang lain sebenarnya, orang yang berbeda daripada dirinya sendiri karena depres banget di dalam keluarga. Iya, jadi itu jadi tekanan juga ya buat anak remaja. Jadi kayak pendidikan dan pola asuh di dalam keluarga itu sebenarnya sangat penting ya. Iya. Untuk kepribadian si anak itu, apalagi yang mau beranjak dewasa. Kalau kayak di keluarganya aja dia depres terus, dia dipaksa ini itu, dituntut ini itu, pasti dia juga keluarnya tuh akan penuh dengan tekanan. Iya, dan juga ada juga nih karakter Raya yang dimainin sama Lutesha. Itu juga dari, itu dia keluarga yang paling kurang mampu kan. Yang dia harus tumbuh dan terpaksa menjadi dewasa lebih cepat daripada yang lain karena dia harus hidup sendiri gitu. Dan itu juga berpengaruh ke gimana ya, mentalnya dia. Mental, dimana di sini si Raya kan sering apa ya, ada keinginan untuk suicidal kan ya. Iya, itu kayak juga menyakiti diri sendiri gitu. Dan dia juga mungkin gak punya privilege atau gak punya uang yang cukup untuk bantuan profesional. Benar. Karena ya keadaan keluarganya itu juga gambarin sih di dalam satu kelompok pertemanan. Iya. Ada apa ya, perbedaan ya, kelas yang cukup berpengaruh juga ke kepribadian masing-masing anaknya. Dan bahkan si Raya ini ya, yang tadi diceritain itu sebenarnya dia agak malu dan minder ya sama teman-temannya karena pas teman-temannya itu kayak happy-happy, kayak berkecukupan, sedangkan dia harus berpura-pura untuk bahagia juga kayak mereka, padahal dalam hatinya dia tuh kayak dia sedih terus, penuh dengan tekanan terus gitu. Dan dia ada beban ekonomi juga kan itu SMA-nya juga SMA cukup bergengsi ya. Jadi dia harus beradaptasi, tapi ya itu jadi tekanan, peer pressure itu tadi. Dan itu banyak banget sih kejadian itu di masa remaja. Terus kayak si Keke di malam sebelum dia meninggal kan dia ngadain party. Itu kayak yang dia undang cuman orang-orang kayak elit gitu yang dia pilih. Yang istilahnya ekonominya oke lah ya kayak dia. Nah itu ada si Raya tadi kan sebenarnya gak diundang ya. Karena dia dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Nah tapi si Raya ini pengen banget untuk datang ke pesta itu, jadi dia menghalalkan segala cara demi untuk, oh gue pengen gaul juga, pengen eksis juga gitu ya. Sama anak-anak yang eksis tadi. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa juga ya kalau misalnya kita nggak datang ke pesta-pesta yang keren, sebenarnya itu nggak itu tidak mengurangi dirinya kita gitu. Kita tetap berharga juga kok gitu kan. Dan juga karena ini karakternya masih anak-anak remaja ya, kita jadi ngelihat, aduh penting banget ternyata parenting itu ya. Yes. Yang gimana, apapun latar belakang ekonomi atau sosialnya kita, gimana sebagai orang tua itu
ngedidik anak, ngejaga anak itu bakal kerasa banget. Karena walaupun dia punya apa ya, punya harta atau yang lebih dari teman-temannya, kalau secara di rumah dia ajarin untuk oke, bisa berteman dengan siapa aja gitu, pasti kan dia gak ada masalah juga kan. Dan juga insecurity dari yang kayak Raya gitu, itu juga, tapi kan Raya juga orang tuanya apa ya, gak sepenuhnya hadir buat dia kan. Iya, kayak oh iya, sebenarnya dia punya abang ya, si Raya iya. Punya abang yang pengen masuk sih, pengen dia naksir kan ya sama sahabatnya. Iya, tapi sebenarnya abangnya itu, si Raya itu kan care sama dia kan. Mm-mm. Cuman si Raya itu kayak udah terlanjur menutup pintunya gitu loh. Iya. Untuk terbuka karena dia insecure banget nih, dia takut orang gak bisa terima dia, even itu keluarganya. Mm-hmm. Dan juga dia takut kayak disalahin, kayak iya, dibenci dan sebagainya gitu. Dalam penyelidikannya si Talita ini, Talita kan dibantu sama baik temen kan, ada yang fotografernya itu, ada yang, dan juga ada yang hacker nih. Tapi kesannya jadi kayak apa ya, si hacker-hackernya ini jadi shortcut, jadi jalan apa ya, jalan singkat untuk jalan pintas gitu, jalan ya, pintas buat menyelesaikan masalah. Jadi apa-apa ke hackernya, apa-apa ke hacker gitu. Jadi itu sih menurut aku yang akhirnya dalam jalan ceritanya kita gak sepenuhnya apa ya, ngikut dalam penyelidikannya atau sepenuhnya ngelihat gimana usaha si Talita atau teman-temannya itu, karena ya udah mereka memilih jalan cepat si hacker itu. Gitu. Tapi memang menurut aku itu tujuan dari si penulis ya. Iya. Untuk ya udah akan ada peran si hacker ini. Jadi bisa apa, relate ke situ gitu kayaknya menurut aku ya. Dan juga mungkin ya mengikuti juga zaman sekarang lah, karena apa sih yang nggak diretas? Iya, apa sih yang ada di dunia maya itu semuanya kan? Dan ini bukti-buktinya dan segala macam misteri soal kematiannya keke kan juga ada di dunia maya kan? Tapi memang terkesan canggih banget sih ya, entah memang kecanggihannya udah bisa seperti itu atau gimana, tapi si hacker ini kesannya canggih banget, dia jago banget buat meretas ya, melacak semuanya sampai terkumpul tuh bukti-bukti dari apa sih penyebab meninggalnya si Keke, bahkan bukti-bukti yang kejadian yang lain juga. Iya, kejadian sampai orang tua segala macem itu kebongkar semua di situ. Nah, cuman memang uniknya itu nonton si Virgin Desires ini tuh kayak nonton serial dari luar. Iya, ya gak sih? Betul. Keren sih. Karena ini baru juga ya mungkin ya di Indonesia seri soal remaja, tapi yang dikemas tuh enggak yang manis, romantis-romantis. Iya, ini beda sih. Misterius, serem. Kalau Kak Jelia nonton Riverdale atau 13 Reasons Why, itu kan soal remaja tapi juga tentang misteri pembunuhan kan. Benar-benar. Dan di sini keren sih, secara visual juga oke banget. Dan aku beneran penasaran loh dari episode 1 itu kayak, ini yang ngebunuh si Keke siapa sih? Iya, building kayak, suspense-nya itu dapet kayak, banget. Terus jujur ya, aku belum bisa tebak sih. Aku juga. Ya, karena mereka detailnya itu beneran diperhatiin. Iya. Itu yang aku senang dari film ini, detailnya diperhatiin dan relate banget. Iya. Setiap adegannya, setiap kata-kata dari semua pemainnya tuh beneran kayak, sampai mereka mengumpat pun, itu beneran relate. Jadi bikin kita kayak, ini siapa ya yang ngebunuh si Keke ini? Siapa? Atau memang si Keke bunuh diri kah? Atau gimana? Kita itu kayak bikin penasaran banget sih. Dan juga karena ini anak muda, yang bikin seru juga, mereka gak kehilangan, walaupun mereka dalam masalah yang penyelidikan ini ya, mereka gak kehilangan apa ya, kehidupan anak muda mereka. Banyolannya mereka tuh tetap ada. Nongkrong-nongkrongnya tetap ada gitu kan, cinta-cintaannya juga tetap ada. Dan di sini ya benar-benar dari gayanya. Iya, dialognya mereka kayak keras gitu kan. Dia kayak suka ngecengin temennya gitu. Itu beneran kelihatan kayak, ini beneran anak SMA, anak remaja gitu. Meskipun ya mereka cakep-cakep banget ya. Beneran anak SMA. Visualnya tuh beneran kayak ke sekolah udah make up-an. Iya. Karena aku lihat juga angkatan adik-adik ke bawah gitu. Memang mereka gitu dandan ya, kalau ke sekolah. Mungkin ya ini juga sekarang, ngikutin zaman sih ya. Tren sekarang tuh kayak gitu kali ya. Dan mungkin juga karena pemainnya juga yang tadi Kak Julia singgung masih pendatang baru, jadi masih anak-anak muda juga, jadi kita ya masih bisa ngeliat lah ada sisi-sisi SMA-nya dari para pemainnya.
Dan juga ya, aku pengen mengacungi jempol juga sih, pemainnya itu kayak si Adisti Zara kan udah udah pengalaman lah dia. Cuman teman-temannya itu ada yang memang baru-baru tapi actingnya oke. Iya. Jadi kita kayak ngelihatnya tuh nggak terkesan itu mereka lagi berakting aja gitu, karena bener-bener terlihat mereka jadi anak SMA di situ, berteman, nongkrong, menyelidiki. Itu kayak oke sih untuk pendatang-pendatang baru itu ya. Dan si Lutesha nih kayaknya jadi spesialis karakter remaja misterius dia nih. Ada film lain juga kayak gitu. Dia kayak gitu, dia selalu jadi yang misterius, yang pendiam gitu. Tapi bagus sih, emang cocok Lutesha main ini kayak dan gitu. Dan aku juga suka karakter dan pemainnya si Keke sih. Oh iya si Keke. Menurut aku tuh dia dapet, apa ya, karakternya si Keke itu kan kayak punya kuasa gitu kan. Karena dia kan banyak duit, jadi dia tumbuh Queen jadi Bee lah. Iya, remaja yang sosialita, gak sosialita banget sih. Jadi remaja yang kayak eksis, favorit gitu, terus kayak jadi patokannya orang-orang gitu kan. Tapi dia punya sisi gelapnya juga gitu loh. Iya, dan karakternya tuh bisa switch juga gitu ya. Iya. Jadi menurut ya aku, kita bisa melihat juga sisi gelapnya dia. Dia kan yang jadi main, sebenarnya sih bukan pemainnya banget ya yang jadi main karakter, tapi karena berpusar sama dia lah ceritanya. Berpusar sama cerita dia yang meninggal. Jadi menurut aku dia merupakan karakter yang kuat juga loh. Dan diperankan oleh pemainnya itu oke gitu. Di dalam film ini tuh ada pemeran namanya B. Jadi dia sahabatan bertiga nih, si Raya sama si B sama si Talita. Nah, si B ini itu diperankan oleh Shalom yang merupakan anaknya dari Ulan Guritno ya. Ulan Guritno. Ini comeback-nya dia. Jadi dia tuh udah lama enggak main main di film atau series gitu. Ini sekarang dia main lagi dan dia bisa dapat karakter yang cukup jadi karakter utama sih sebenarnya. Dan si B ini itu dia digambarkan kayak orang kaya sih, punya ibunya tuh kayak psikolog gitu. Oh, iya. Terus jadi dia punya apa ya, semua yang diinginkan sih bisa dibilang. Cuman dia mau berteman dengan si Talita sama Raya yang ekonomi mereka tuh beda. Jadi bisa dibilang tuh kayak di bawahnya dia. Nah, si Raya sama Talita ini kan bisa dibilang apa ya, pas-pasan gitulah ya. Tapi si Talita itu orangnya pedean, dia percaya diri banget. Nah, si Raya yang kayak minder gitu, dia agak depresi juga. Nah, dia tuh yang kayak temenan deket banget sama si B, tapi kayak ada tembok aja gitu di antara mereka. Jadi si Raya gak bisa cerita semuanya ke si B. Iya, tapi kakaknya Raya tuh love interestnya suka sama B ya. Iya, jadi kakaknya si Raya tuh suka sama B. Kakaknya si Raya tuh ceritanya ojol ya. Iya, ojol. Itu juga menarik sih karena ya ada cinta-cintanya juga. Cinta-cinta tapi yang ekonominya berbeda jauh gitu ya. Nah Kak Julia nih, ada fakta menarik nih ya dari series ini. Ternyata series ini tuh spin-off dari film Virgin yang 2004 tadi kan. Iya, yang udah lama banget udah itu lama kan. Udah lama banget. Nah film itu tuh diperanin sama tiga perempuan yang mungkin sekarang udah ibu-ibu ya. Udah ibu-ibu dan namanya udah cukup besar. Tapi dulu ini awal karir mereka. Yeah. Ini diperanin sama Angie, Ardina Rasti, sama Laudia Cynthia Bella. Wah, waktu itu kayak masih muda. Ya mereka. Dan kita masih SD kayaknya. Kita masih SD. Masih kecil banget. Next level menurutku. Iya, setuju. Walaupun ini anak muda, tapi tetap kerasa serem, tapi nggak dark banget, tetap ada warna-warninya anak muda gitu secara visual ya, jadi ini keren banget. Dan berhasil bikin penonton penasaran. Itu sih yang paling penting dari series yang suspense dan misteri kayak gini. Yeah. Nah, setelah kita ngulik nih ya soal Virgin The Series ini, kalau dari Kak Julia nih mau kasih skor berapa nih buat series ini nih? Oke, kalau aku, karena aku sebenarnya lumayan suka ya, aku kasih 8 deh. 8. Kalau Langit? Sama sih. Aku kasih 8 juga, tapi tetap harus ada pendampingan kan. Iya, benar-benar. Karena series ini ngebahas soal sisi gelap dari dunia remaja, ada narkoba, ada soal predator seksual, ada kata-kata kasar. Dan buat anak-anak di bawah umur kan, ya
masih bukan contoh yang baik lah. Yeah. Walaupun ini kadang realita yang ada sih. Yang tidak terekspos juga kan. Takutnya karena labil juga kan, masa-masa ABG lah ABG. Istilahnya ya. Jadi takutnya ya jadi patokan ke yang negatifnya. Negatif nih. Ya betul. Karena emang kelihatannya seru sih di sini. Iya, gitu. Seru. Oke deh kawan puan, segitu dulu ya review kita di episode Sinepuan kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi lagi nih, apa yang bakal kita review, boleh banget drop komennya di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe juga ya. Bye-bye.